lumayan. Mau cemilan nggak? Nggak deh. Lapar banget nih. Ada tukang bakso atau apa gitu yang suka nongkrong di sekitar sini? Tadi sih aku lihat ada tukang siomay ke arah sana. Coba cari dulu, siapa tahu belum jauh. Kamu mau juga nggak? Ntar kalian aku beliin. Nggak deh, belum lapar. Ya udah deh, aku cari dulu ya. Siapa tahu belum jauh. Siapa ya? Baru lihat. Siapa sih? Vin, ngagetin deh. Dipanggilin diem aja sih. Oh, lagi ngeliatin si penghuni baru itu. Penghuni baru? Pantes baru lihat. Iya, namanya Gerald. Pakai sebelah rumahku. Kenapa? Suka. Apaan sih? Cuma baru nggak aja ada penghuni baru di komplek kita. Sayang, ngelesnya kayak bajai. Oh, enggak. Enggak. Ibu udah telepon nih. Aku pulang duluan ya. Ketemu besok. Hati-hati ya. Ya. Iya, Bu, ini Lia pulang. Kamu gak apa-apa kan? Sorry tadi aku gak sengaja. Gak apa-apa kok. Beneran gak apa-apa? Iya. Sebagai permintaan maaf, aku traktir minum deh. Bentar ya. Iya. Nih buat kamu. Kasih. Sama-sama. BTW kenalin, aku Gerald, penghuni baru di komplek ini. Lia, panggil aja Lia. Ya, boleh ikut duduk? Boleh. Lia, lagi baca novel apa? Novel biasa aja kok, tentang cinta dan halusinasi. Baca novel sambil dengerin musik? Iya. Dengerin musik apaan? Boleh denger gak? Boleh. Lia, kamu kok dari tadi dipanggilin diem, lu lagi ngelamunin apa sih? Vin, ngagetin aja deh. Oh, mandangin Geraldnya nggak ngedip ya? Apaan sih? Aku tuh baca novel dari tadi. Halah, gak usah bohong lagi deh. Aku itu sahabat kamu, Talia. Jadi aku tahu apa yang kamu pikirkan saat ini. Jadi gak usah bohong lagi deh.
Ternyata nganggur tuh rasanya kayak gini ya, Fir. Gak enak. Gak apa-apa, gak halu aja dulu. Soal bisa didapetin atau enggaknya, ya itu masalah belakang. Ini nih nasib jomblo. Memang. Pulang yuk. Komandan rumah udah nelfon nih. Oke. Ya, Bu. Ini Lia pulang.